di sini ke sini. Oh. Berapa inci? 2 inci. Ya. Sini ini sama ya besar di 18-18 ini. 2 inci. Sudah letak 2 inci. Oke, okay, betul? Di bahagian bawah sini ada 2 inci. Ada. Sini ke sini 2 inci. Macam ni. Oke, okay, di hujung. Kalau itu besar-besar dia punya lebar. Kalau contoh kita punya ni contoh 20x20 dia akan jadi besar. Ini okey, siapkan bahagian ini dahulu. Dua-dua kepingan. Sama. Haa. Kan? So, dia akan kain dia. So,
lagi sebelah pun sama lah. Sebelah ni lepas 3 inci tadi. So jadi sini. Okey. Sebelah pun sama. Okey, langkah pertama untuk buat back banner ni, first sebelum kita buat bag, kita kena cari percil banner yang kecil untuk kita buat poket. Kita jahit siap-siap dekat salah satu bahagian. Belahlah, belah depan lah, selalu orang letak poket ataupun belah belakang, tak kisah. Tapi kita kena jahit poket tu dulu. Macam biasa, empat segi je kita potong, lepas tu kita lipat belah sini, lipat belah sini, jahit atas dia. Sini pun sama, bawah pun kita lipat, jahit. Supaya dekat atas ni kita boleh masuk lah. Kat sini, yang first step kita jahit atas ni dulu. Lepas tu baru kita lipat, jahit sini, jahit sini, jahit sini. Assalamualaikum. Okay, idea untuk buat bag daripada banner terpakai ni, dia sebenarnya katalah contoh kita ada dua keping. Apa, saya tak ada contoh banner tu lah sebab dah siap buat bag kan. Okay, contohlah kita ambil lah banner terpakai. Dia tulis macam ni lah kan. Ini belah yang dia ada corak dia kat belah luar kan. Banner tu sendirilah. Katalah ni macam ni kan. Lagi satu yang nampak corak, katalah bunga-bunga macam ni. Bunga-bunga macam ni kan. Dia ada corak. Dia ada corak lah. Dia ada corak-corak sini, corak sini kan. Ini pun dia ada, katalah dia ada tulisan kat sini contoh. Bila kita potong tu. Dia tak kira lah ukuran macam mana. Tapi kalau kita nak bag tu memanjang macam ni lah. Okay, cara dia. Ini belah luar kan. Bila kita terbalikkan, ini mendekat kan. Bila kita terbalikkan, kita mesti nak dia kat sini bontot. Kat sini tempat pemegang. Okay, jadi kita ukur bontot ni kat sini kotak dia. Kalau yang dia ajar 2 inci kali 2 inci. Kotak ni dia main peranan, katalah dia ajar sini 2 inci, 2 inci. Kotak tepi ni dia bucu untuk bontot dia, punggung dia, belah bawah. 2 inci, 2 inci. Ini kalau untuk bag yang you nak belah bawah dia, tapak dia tu kecil lah. Kurus je lah. Tapi kalau nak tapak dia besar macam ni, ini saya buat 4 inci kali 4 inci. Ni lah dia punya bawah dia. Tadi saya tunjuk dia sekali. Ini belah luar. Ini menegak. Bila kita nak jahit, kita lukis pola dia kat sini. Tepi 2 inci, 2 inci. Sini 2 inci kali 2 inci. Ini belah bawah. Ingat yang dua kotak tepi ni adalah belah bawah. Jangan terbalik pula. Okey. Jadi bila dah kita lukis, belah atas ni pun kita buat, kita ukur lah. Kita ukur jarak dia 2 inci juga. Okey. Lepas tu kita akan cari, kita terbalikkan ya. Ini belah luar, kita akan cari tengah dia. Tengah dia, katalah sini kita tahu tengah dia, kita tanda. Jadi lepas tu kita ukur 3 inci sini, 3 inci sini. Jarak dia kat sini 3 inci, 3 inci. Lepas tu tali tu kita akan jahit dekat sini. Tali tu kita akan jahit dekat sini. Selepas 3 inci, 3 inci tu. Yang tali ni. Tapi kita akan jahit daripada belah luar lah. Belah luar ini sebab kita dah lipat dia. Okey, jadi kita akan jahit dia belah luar. Tali ni tadi. Okey. So bila dah siap dua-dua bahagian, sini pun sama eh. Katalah ini belah menegak dia, ada tulisan A kat sini contoh, dia menegak lah kan. So kita pun cari juga belah tengah dia. Belah tengah dia sini. So kita ukur sini 3 inci. Sini 3 inci. Lepas tu tali tu pun kita jahit kat sini. Jahit kat sini. Jahitlah kat sini. Dia jarak daripada hujung ni 0.5 cm ataupun satu tapak. Kalau bahasa jahitan ni kita tahu, siapa yang tahu tahulah. Kalau yang dah biasa jahit eh, satu tapak. Kita jahit. Okey. Sama balik. Bila kita dah jahit tali tadi, tali kat luar ni kan, depan ni tali kan. Dia akan jadi macam ni lah. Tali ni. Kan? Bila jahit tali, kita akan lipat. Lipat ni. Kita dah ukur 2 inci kan tadi. Dah 2 inci, nanti kita akan nampak tali kat sini kat belah luar tu lah. So, kita akan lipat. 2 inci ni kita akan lipat 1 inci macam ni. 1 inci. 1 inci. Macam tu. Lipat 1 inci, kita pun jahit. Jahit 2 line. Sini pun sama. Tadi kita dah jahit tadi kat sini kan. Kita ke belakang kan. Tadi yang kita dah ukur 2 inci tu, kita pun lipat, jahit. Jahit dia. Jahit dia tu maksudnya, dia kita jahit 2 kali. Macam ni. 2 line. Bila kat luar nampak macam ni. Sebab apa kita buat macam ni, tadi kan kita jahit tali. Kita tak naklah tali tu nampak kat belah luar. So, jadi kita lipat dia. Dia kan jadilah macam ni. Ni belah dalam kan. Okay. So, dah siap. Bila dah siap jahit, yang belah luar bertemu dengan belah luar kat sini. Macam tu. Ini kira kita imagine kan dia dah ada tali lah atas ni kan. Lepas tu kita jahit tepi ni satu tapak. Jahit sini satu tapak. Bawah pun satu tapak. Senang je. Sini
Sini, sini. Okey, macam tu. Bila kita dah jahit, contohlah kita akan jahit daripada sini, daripada atas, jahit sini. Lepas tu kita jahit pula sini, ke sini. Lepas tu kita jahit pula kat sini, ke sini. Kan, satu tapak kan. So, dia dah ada macam tu. Jadi, bila katalah saya stapler contoh kan. Nak bagi nampak dia dah jahit, katalah saya stapler kat sini. Sebelah bawah dia lah. Ni kira macam kita dah jahit lah. Itulah. Saya tunjuk eh. Kita, ini kira saya jahit, kita jahit lah kita ni. Tapi sebab ni kertas, saya stapler. Okey, ini kira kita dah nak final dah ni. Okey, maksudnya sekali kita macam dah jadi satu file lah kan. File macam ni, kat atas sini kan ada tali. So, kita nak jahit tapak dia pula. Kita buat macam ni. Kita dah buat 2 inci dari tu kan. So, kita kena lipat dia. Kena lipat dia macam tu. Kena lipat dia macam tu. Sampai dia jadi macam tu. Ha. Sampai dia jadi macam tu. Lipat dia. Lipat tapak. Ha, macam tu. Dia akan jadi jahit bag ni memang kena sabarlah sikit kan. Okey, macam tu. Kita cantumkan dia tadi yang 2 inci tu. Nampak tak line yang kita dah lukis 2 inci tu? Kat sini lah kita jahit. Kita jahit. Hujung sini pun sama. Kita kena lipat dia macam tu. Nampak tak? Tegak-tegak lah. Kena tengok ni. Lipat ni yang kita dijahit ni sama dengan yang jahit bawah ni. Ha, selari. Supaya dia tak sengit. So, jadi kita dah tahu dah tadi kita ukur 2 inci-2 inci tu kan. Ha, kat sini lah kita jahit. Bila dah jahit, kita potong. Kita potong sikit. Potong sikit sebab kita nak terbalikkan. So, saya tunjukkan eh. Bila kita dah jahit, dia akan jadi macam ni. Ha, bag ni sebelah dalam. Dia akan jahit. Jadi, nampak macam ni dah. Belah buntut dia pula, bawah dia. Ha, setelah kita potong sikit, inilah buntut dia. Ini sebab saya bukan buat 2 inci. Saya buat 4 inci kali 4 inci. Jadi, dia tebal. Dia besar sikit tapak bawah dia ni. Okay. Ha, sekejap ni eh. Saya terbalikkan nanti nampak hasil dia. Ha, bukan senang nak terbalikkan. Ha, tengok tu. Dia kena pandai-pandailah terbalik-terbalikkan hujung-hujung ni. Okey, macam inilah rupanya beg yang setelah diterbalikkan. Ya. Ha, depan ni tadi kita yang kita buat poket tu. So, saya dah masukkan barang kat dalam dia supaya dia stabil. Macam tu, kalau saya keluarkan, tu rupa dia. So, belah bawah dia akan jadi macam tu.